Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Maaflah jika ada kekurangan, kalau ada yang ingin membuat kerjasama, email kami ada di description YouTube. Jom kita mulakan sambil menonton minum kopi sambil dan kupas koci. Barulah kokoci. Siapa ikut Instagram pasangan Ukasha dan Kamal Adli? Mesti semua tahu pasangan ini sememangnya romantik gaya tersendiri, walaupun baru sahaja mendirikan rumah tangga. Memang suka tengok pasangan ini. Ukasha yang sekarang pandai bergurau, seronok melihat telatah mereka. Menerusi laman Instagram, ada berkongsi muat turun gambar Kamal yang sedang buat latihan tarian untuk perkahwinan mereka. Dalam tarian itu terlihat Kamal sedang fokus dengan tarian, latihan mereka penuh dengan warna-warni, ceria dan menghiburkan. Walaupun muka penat dan berpeluh, tetapi suasananya sangat ceria. Apa yang terjadi dalam muat turun video ini? Hubungan cinta mereka mula menjadi perhatian peminat selepas digandingkan dalam sebuah drama arahan Michael Ang berjudul Setelah Terlafaznya Akad. Pasangan ini melangsungkan pertunangan pada April lalu dalam sebuah majlis yang dihadiri keluarga terdekat. Berbalik video berkenaan, dalam keadaan yang berpeluh, ada suara yang menyuruh Ukasha lap atau usap peluh Kamal Adli, dengan selamba Ukasha datang untuk usap peluh beliau, akan tetapi Ukasha datang mengusap peluh dengan menggunakan rambutnya. Hampir semua yang berada gelakan gelagat Ukasha yang nakal sedang bergurau bersama suami tercinta. Mengikut perancangan awal, Kamal dan Ukasha sepatutnya melangsungkan majlis akad nikah dan 3 buah majlis resepsi di sebuah pusat peranginan tanah tinggi terkemuka, namun terpaksa menangguhkan hasrat tersebut disebabkan penularan virus COVID-19 yang semakin membimbangkan. Semoga hubungan mereka terus mendapat keberkatan dari Allah. Sampai habis korang menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.